Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistik Pendidikan pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data atau yang disebut juga dengan tendensi sentral. Oke, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini yaitu untuk tendensi sentral. Yang pertama menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Kemudian menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok. Oke. Okay. Baik kita masuk pada materi kita. Kita bahas dulu sekilas mengenai tendensi sentral. Nah, tendensi sentral atau kita sebut juga sebagai ukuran kecenderungan Pemusatan data itu adalah ukuran di mana distribusi data itu mempunyai gejala atau kecenderungan memusat pada suatu nilai tertentu. Ya. Nah, di sini ukuran pemusatan suatu data itu dapat ditentukan berdasarkan nilai harapan, estimasi dan prediksi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Nah, ukuran ini dapat ditentukan pada data tunggal ataupun data individu ataupun data kelompok ataupun disebut juga sebagai data bergolong. Oke, kita bahas untuk ukuran pemusatan data atau tendensi sentral untuk data tunggal dulu. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama kita bahas dulu tentang mean, kemudian nanti akan kita bahas tentang median, kemudian modus, kuartil, desil, per sentil untuk data tunggal. Ini ada contoh, ya. Misalkan diberikan data hasil ujian statistika dari 12 orang mahasiswa sebagai berikut. Nah, ini ini merupakan data tunggal. Artinya datanya secara individu. Tidak dikelompokkan, tidak ada kelas interval. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai e, cara pengelompokan data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Di sana terdapat interval, artinya data kita dari data tunggal yang bersebar tadi itu data tersebar. Nah, data tunggal disebut juga sebagai data tersebar ya. Yang banyak itu dikelompokkan melalui kelas intervalnya tadi. Nah, gitu ya. Oke, makanya kita menghitung kemarin pada saat eh, apa namanya? membuat tabel distribusi frekuensi kita menghitung ada panjang banyak kelas panjang kelas nah itu gunanya panjang kelas itu atau interval itu mengelompokkan data pada interval tertentu nah kalau pada data tunggal dia datanya tersebar seperti ini biasanya kalau datanya sedikit kita menghitungnya itu ya atau menjadikannya tetap menjadi data tunggal karena kalau terlalu banyak itu kan kita kesulitan dalam menghitung karena datanya jumlahnya terlalu banyak oke ini kita ini contoh data tunggal. Mari kita bahas bagaimana cara menghitung rata-rata atau meannya, median, modusnya, kemudian desil persentil dan e, kuartilnya juga. Oke, nah dengan data tersebut tentu kalah kecenderungan memusatnya yang meliputi rata-rata median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Kita bahas dulu mengenai rata-rata. Oke, sekilas tentang rata-rata. Rata-rata atau dikenal dengan istilah min atau mean nah adalah estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Di mana mean itu dinotasikan dengan x bar. Oh ini kurang sepertinya ini. Ini x bar ya. X bar di mana x di atasnya itu ada garis lurus. Itu dibaca dengan x bar. Kemudian rumusnya itu x bar sama dengan ya x bar sama dengan sigma xi per n. Ya, sigma XI per n di mana i itu adalah data pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke. Okay. Kemudian kita bahas mengenai contoh yang tadi. <tuh> tadi data 12 orang mahasiswa ya, ada 12 orang mahasiswa untuk ujian statistiknya ada datanya 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75, 95. Yang ditanya adalah meannya atau rata-ratanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, berarti ini saudara sudah bisa semua nih ya menghitungnya, tapi nggak apa-apa dicontohkan saja. Berarti rata-rata sama dengan keseluruhan ini sigma XI, berarti keseluruhannya itu dijumlahkan, ya, keseluruhan datanya dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Karena datanya ada tadi berapa? 12 ya. Berarti 62 tambah 65, tambah 58, ditambah 90, ditambah 75, ditambah 79, ditambah 82, ditambah 91, ditambah 75 nya sebanyak 3 kali, ditambah 95. Nah ini kita bagi dengan 12 per 12. Maka ini silakan pencet kalkulatornya, tung tung hitung, menghitung. Dapatnya adalah ini 922 dibagi dengan 12. Ayo, pencet kalkulatornya. Dapatnya adalah 76,83. Nah, inilah Rata-ratanya Dari contoh yang tadi <tuh> Oke okay. Selanjutnya kita membahas mengenai Mediannya Median Median itu bisa kita uh, definisikan Sebagai ukuran data tengah Data yang di tengah setelah kita urutkan Nah kalau yang tadi kan Datanya ini Saya back dulu ya Datanya kan tidak berurut nih Yang namanya urut berarti dari yang kecil Ke hingga terbesar Seperti itu Nah kalau ini kan datanya tidak berurut sehingga kita tidak bisa menentukan mediannya. Jadi median itu adalah ya median itu sendiri uh, merupakan urutan data tengah setelah kita urutkan. Nah, apa rumusnya? Rumusnya yaitu untuk median jika dia jumlah datanya ganjil maka x seper 2 n. Ini berarti dia di tengah-tengah. Oke. Okay? Selanjutnya untuk median jumlah data genap, setengah dari X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, contoh yang diberikan tadi seperti ini. Berarti harus kita urutkan terlebih dahulu karena kita ingin menentukan mediannya. Karena data kita itu jumlahnya 12, artinya ini adalah data genap. Oke, berarti kita pakai rumus yang kedua. Oke, kita urutkan terlebih dahulu. Kalau kita urutkan datanya berarti di sini yang paling kecil adalah 58 ya. Nih, 58. Kemudian Apalagi yang paling kecil? 62. Selanjutnya ada 65. Ada 75-nya sebanyak 4 kali berarti ya. 1 2 3 4 oh, ya. 4 1 2 3 4. nya sebanyak 4 kali. Kemudian ada habis 75, berarti 79 ini, 79. Selanjutnya habis 79, 82, habis 82, 90 ya, sepertinya 90, 91, nah, 90, 91, dan nih, terakhir 9. 5. Kita hitung dulu pas enggak 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, okay, pas. <tuh> kita lihat mediannya. Nah, mediannya kan tadi berarti dia itu di sini aja ya, saya buat ya. Pakai yang ini kan berarti. Kita pakai yang ini. Berarti setengah dari x itu datanya ke berapa gitu ya. x ini dalam kurung N per 2. N per 2 itu N-nya kan 12. Berarti 12 per 2. Kan? 12 per 2 ditambah X. N-nya itu tadi kan 12 per 2 tambah 1. Kan gitu. Nah berarti di sini data kita data ke berapa? Setengah dari data ke. Ini datanya. Data ke 6 ditambah dengan setengah data ke setengah data ke 7 berarti ya. Karena 6 setengah itu kan 12 tambah 1 itu 13. 13 dibagi 2 berarti kan 13 bagi 2 itu. Oh ini bukan 13 ya. Ini N per 2 nya dulu diselesaikan baru kita tambahkan 1. Nah, berarti di sini 12 per 2 itu kan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, itu. Jadi, lupa ya. Ini karena dia tersendiri. Berarti, 12 bagi 2 tambah 1. Berarti, 12 bagi 2 sama dengan 6. Tambah 1. Berarti, data ke 7. Nah, berarti dia adalah di sini setengah dari... Oh, sebentar ya. Ini ada... Benar sih ini nulisnya. Tapi, setengahnya gak usah saya tulis aja. Oke, biar saya kurung sesuai dengan rumusnya. Oke. Ini kita kurung dulu, kita kurung tambah x ke-7. Nah, baru kita hitung. Ini kita dapatkan berarti mediannya Nah, setengah dari data ke-6 yang mana? Kita urut. Kita urut dulu, saya ganti warna penanya dulu ya. Nah, kita lihat yang ke-6 yang mana? 1 2 3 4 5 6, berarti ini. Ini 6. 75 yang tujuh yang mana ya berarti yang tujuh lima juga ya yang tujuh lima juga ini berarti ini yang enam ini yang tujuh Nah, oke okay. nah sekarang kita lihat dulu ya setengah berarti data ke enam ini maksudnya ya ini saya tulis saja maksudnya setengah dari data ke enam ditambah dengan Data ke tujuh, oke. Okay. Data ke enam, kita tadi tujuh lima. Data ke tujuh, kita juga tujuh lima. Berarti median sama dengan tujuh lima, ditambah tujuh lima. Setengah dari tujuh lima, tambah tujuh lima, ya. Berarti sama dengan tujuh lima. Nah, inilah median kita. Median kita sama dengan tujuh lima. Oke, kita lanjut. <tuh> Berikutnya, modus. Modus itu adalah. Asal katanya mode. Kalau mode itu kan yang lagi tren. Kalau lagi tren itu kan biasanya banyak digunakan orang. Artinya modus itu yaitu uh, adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang uh, dengan frekuensi terbanyak. Seperti itu. Nah modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Seperti itu. Nah ini contohnya. Tadi kita sudah mengurutkan data ya di sebelumnya. Nah, di sebelumnya itu kan kita lihat di sini 75-nya ada muncul empat kali. Nah, berarti yang menjadi modus ini adalah, ini nggak perlu rumus, kalau ini untuk data tunggal. Tinggal carilah data yang paling sering muncul atau dengan nilai frekuensi terbanyak. Berarti di sini modusnya adalah, modusnya itu adalah 75 kenapa? Karena muncul sebanyak empat kali kan, satu, dua, tiga. 4. Nah, jadi dia muncul sebanyak 4 kali, maka modusnya adalah 7 5. Oke, itu modus. Sekarang kita masuk kepada eh uh, kuartil. Nah, sebelum kita masuk kepada kuartil, coba lihat dulu gambar berikut. Nah, di sini berdasarkan ilustrasi ini, ya, itu menunjukkan bahwa ini adalah kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi empat bagian yang sama. Jadi, membagi data menjadi empat bagian yang sama, yaitu seperempat, 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 seperempat. Oke, nah, di sini dengan pembagiannya, apa ada kuartil satu, kuartil 2, dan kuartil 3 Nah, logikanya, tiga pembagi ini dapat kita analogikan, e, misalnya dengan seseorang yang ingin memotong sebatang kayu menjadi empat bagian yang sama. Nah, berapa kali ia harus memotong, dan bagaimana strateginya? Nah, di sini kan, kalau dia cermat. Maka langkah pertama yang harus dia lakukan itu eh, agar memotong apa namanya, memotongnya itu tepat, maka dia memotong tepat di tengah sama panjang batang kayu itu. Nah, kemudian masing-masing dua potong kayu tadi, pertama dia potong dulu di tengah-tengah. Selanjutnya, eh, apa namanya, kalau dia punya strategi yang tepat ya, maka dia akan memotong di tengah dulu, membagi dua sama besar dulu sama panjang dulu maksudnya ya kemudian masing-masing dua potong kayu tadi kan berarti kan jadi dua nih bagi dua berarti ada dua nah masing-masing kayu tadi itu dia potong lagi di tengahnya tengahnya dipotong lagi cep, truk gitu kan nah sehingga menjadi empat potongnya sama panjang dengan berapa kali pemotongan berarti dengan tiga kali pemotongan makanya di sini kuartilnya itu hanya ada tiga Nah, bisa dipahami ya. Nah tiga kali pemotongan inilah yang kita analogikan sebagai pengertian dari Q1, Q2, Q3, oke? Okay? atau kalau di bahasa Indonesianya K saja ya kuartil K1, K2 dan K3. Nah jadi tapi kan dihasilkan berapa potongan berarti ada empat bagian yang sama besar. Nah jadi kuartil itu membagi data menjadi empat bagian yang sama Besar dengan metode pemotongan sebanyak dengan uh, jumlah pemotongan sebanyak tiga kali. Makanya, kuartilnya itu hanya ada tiga. kayak itu ya, bisa dipahami untuk kuartil sekarang. Bagaimana rumus kuartil itu tadi untuk data tunggal? Untuk k dengan jumlah data ganjil, ya, itu k uh, sama dengan yaitu k k untuk data ganjil itu ya, ki uh, n. KI per 4 N tambah 1. Atau boleh gini ya. Nih, I dalam kurung N tambah 1 per 4. Di mana I itu adalah data ke-1, ke-2, ataupun ke-3. Nah, untuk e, jumlah data genap, yaitu setengah sama seperti tadi, K, I, N tambah. Nah, ini e, dalam kurungnya nggak ada sebenarnya ya. Nah, terus I sama dengan 1, 2, 3. Mari kita masuk ke contoh yang tadi saja. Yang tadi contohnya kan, berarti datanya genap, ya. Nah, yang harus kita lakukan terlebih dahulu tetap, berarti kita harus mengurutkan data tadi. Eh, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita urutkan dulu datanya. Urutkan data. Nah, kita urutkan data. Berarti di sini yang kita urutkan adalah, seperti yang tadi ya, 58, 62, 65, 75 nya sebanyak 4 kali. Kemudian ada 79, kemudian ada 82, 90, 91, 95. Kita hitung dulu, udah 12 atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah 12. Nah, selanjutnya kita e, cari kuartil ke-1-nya. K-1. K-1 berarti kita harus menentukan letak kuartilnya tadi ya. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan letak kuartilnya. K1 berarti ini langsung K1 saja ya. K1 ini datanya adalah data genap. Berarti di sini setengah dari K ya. 1, 1 berarti eh, n-nya itu adalah 12. 1 kali 12 per 4 ditambah dengan data ke k1 eh, 1 kali 12 per 4 tambah 1 gitu masa 1 yang di sini ya nah itu nah ini jadinya k pertama itu saya buat di bawah saja ya k1 itu datanya data ke berapa ini kira-kira setengah dari 12 bagi 4 itu berapa? 12 bagi 4 berapa? 3. Ditambah 12 bagi 4, 3 tambah 1. Berarti K, 4. Nah, berarti kuartil pertama itu sama dengan setengah dari data ke 3 ditambah dengan data ke 4. Nah, berarti di sini nilainya K1 itu nilainya sama dengan setengah ini berarti artinya ya data ketiga yang ini berarti data keempat oke okay. nah, berarti setengah dari data ketiga data ketiga itu berapa data ketiga itu yang mana ya sebentar ya saya ganti warna dulu hmm data ketiga itu berarti ini, ini data ketiga. Stadu urut berarti setengah dari 65 ditambah data keempat. Data keempatnya adalah, oke, okay, data keempat itu adalah ini. 75 berarti tambah 75. Maka hasilnya sama dengan berapa 65 tambah 75 140. 140 dibagi dengan 2 berarti dapatnya adalah 70 maka k1 nya adalah 70 selanjutnya bagaimana dengan k2 k2 sama ya berarti kita e, di mana saya tulis ya di sini saja k2 nih nanti ketiganya itu sendiri ya hanya sampai k2 saja saya e, buat perhitungannya Oke <tuh> untuk k2 ya di atas ini saja k2 itu akan sama dengan nah, rumusnya sama berarti setengah dari K 2 berarti ini kan jadinya 2 ya 2 kali 12 per 4 ditambah K 2 kali 12 per 4 ditambah 1 ini letak datanya dulu nah berarti di sini 2, ini angka 2 ya. 2 kali 12 kan 24 bagi 4 berapa? 24 bagi 4 sama dengan e? 6. Berarti setengah K ke 6 ditambah dengan 24 bagi 4 tadi 6 tambah 1 itu 7. Berarti K 7. Artinya di sini data kita yaitu setengah dari data ke 6 ditambah data ke 7. Paham ya? Oke, setengah dari data ke 6 Data ke-6 itu yang mana? Berarti kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. Data ke-7 yang mana? Data ke-7 yang ini kan? Nah, yang ini berarti sama juga. 75. Berarti 75 tambah 75. Sama dengan ya 75. Nah, gitu. Ya, berarti keduanya juga 75. 75. Oke, itu aja ya. Itu kuartil. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi kan kuartil kita yang kedua ini 75. Median kita tadi hasilnya berapa? Juga 75 enggak? Nah, coba kita back ya ke belakang. Saya back. Ah, iya nih 75. Berarti di sini artinya kuartil kedua itu akan sama dengan K sama dengan akan sama dengan K2 itu kuartil kedua akan sama dengan ini di ya. Oke, okay. yang perlu diingat ya. Oke, okay, kita lanjut ke desil. Nanti Saudara silakan dilanjutkan untuk menghitung ketiganya ya. Kita langsung masuk kepada desil. Kalau desil kalau kuartil tadi membagi data itu sama banyak sebanyak 4. Berarti kalau desil, desil itu 10, berarti dia membagi data menjadi Uh, apa namanya sepuluh bagian yang sama ya dengan rumusnya sama sih seperti yang kuartil tadi hanya saja diganti saja pernya jadi per sepuluh gitu ini untuk data ganjil ini untuk data genap oke okay. kita langsung contohnya yang tadi lagi ya kita langsung masuk ke contoh yang tadi lagi berarti ini masih kita urutkan datanya kita urutkan datanya di sini urutan datanya Berarti dimulai dari angka 58. 58, kemudian 62, 65, 75-nya sebanyak 4 kali. Kemudian 79, 82, 90, 91, 95. Kemudian kita hitung, kita coba mencari D-nya itu adalah D kelima. Nah, pertanyaan saya adalah hitung D5. Ya. D5 sama dan D2 lah ya, saya contohkan. Dan D7. Oke. Kita langsung masuk ke dat, e, menghitung D5. D5 berarti ya. D5 itu akan sama dengan setengah dari karena datanya genap masih ya, sama ya ini e, I, ke I-nya itu berarti I-nya li, 5. Di sini dalam kurung D, 5 kali 12 per 10 ditambah dengan D, 5 kali 12 per 10 ditambah 1. Maka di sini jadinya setengah D berapa ini? 60 kan 5 kali 12 60 bagi 10 berarti d6 ditambah 60 bagi 10 6 tambah 1 d7 maka d5 itu terdapat pada data setengah data 6 tambah data ke 7 maka di sini d5 d5 nya kan sama dengan setengah data ke 6 yang mana data ke 6 berarti kita cek Nah, ya, ini saya ganti warna dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ini, tujuh ini. Ya kan? Nah, berarti setengah dari data ke enam nya Lima, tujuh lima, tambah tujuh lima. Sama dengan tujuh lima. Oke. Okay? Nah, kemudian kita masuk ke e, pertanyaan berikutnya ada D7. Tujuh. D7 tujuh itu sama, berarti setengah D 7 kali 12 per 10 ditambah D 7 kali 12 per 10 tambah 1 maka ini dapatnya setengah 7 bagi 12 berapa 7, bagi, eh, 7 kali 12 itu adalah eh, 84 ya 84 84 dibagi 10 8,4 itu ditambah dengan di sini eh, apa namanya untuk eh, yang ini juga berarti ditambah satu 8,4 berarti 9,4 Nah, berarti ini masih data ke 8 dan data ke 9. Maka di sini dapatnya adalah D7. Sini saja ya. D7 sama dengan setengah dari data ke

5 gitu ya 161 oke uh, silahkan dipencet kalkulatornya ya nah, ini dicekidot saja benar apa enggak nah, 79 tambah 82 benar ya 161 benar nah, kemudian 161 kita bagi 2 dapatlah 80,5 ini untuk D7 desil ke 7. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi eh, median kita itu 75. Kemudian kuartil kedua kita juga 75, desil kelima kita juga 75. Berarti ini bisa kita eh, simpulkan bahwa ya, bahwa median itu akan sama dengan apa tadi? kuartil ke-2 akan sama dengan desil ke-5. Ini juga perlu diingat. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan jangan sampai mengulang menghi, menghitung. Nah kadang kan uh, saudara karena apa namanya karena pengen buru-buru lupa jadi lupa konsep bahwa uh, desil kelima itu sama dengan median sama dengan kuartil. Padahal tadi di atas misalnya sudah ada pertanyaan mengenai desil eh mengenai kuartil kedua sama. Uh, median tapi tetap saja dihitung kan. Nah, jadinya apa? Jadinya mengulang dua kali hitungnya. Ya, itu dia untuk desil. Selanjutnya kita masuk kepada persentil. Nah, persentil untuk data tunggal ini yang terakhir berarti ya. Sama saja seperti yang tadi, berarti ini dia akan membagi data itu 100 bagian yang sama, menjadi 100 bagian yang sama panjang. Nah, di sini sama rumusnya yang saja pernya saja diganti dengan per persera seratus. Oke, kita langsung masuk pada uh, contohnya tadi. Uh, oke, kita urut lagi datanya. Maunya saya tulis di sini langsung berurut ya. nggak apa-apalah kita ulang. 58 62 65 75 75, 75 yang empat kali ya. Kemudian ada 79 82 90 91 95 Oke ini datanya selanjutnya kita e, tentukan kita coba persentilnya itu persentil 50 deh persentil 50 sama persentil 75 maka di sini saya buat pertanyaannya itu tentukanlah tentukanlah P50 dan 75, oke, okay, kita langsung hitung, untuk P50 dulu P50 sama dengan yaitu, P disini I, N tambah 1, nah I nya itu eh, ini data genap ya ini, P, I, N, ini dalam setengahnya tinggal, setengah oke okay. saya hapus dulu lah ya, nempel-nempel gini hapus dulu Oke, okay, P50 ini untuk data apa namanya genap setengah. P I-nya berapa? I-nya tadi kan 12. 12 eh I-nya 12. I-nya 50 maksud saya. I-nya 50. N-nya yang 12. Oke. Okay. Berarti di sini P I-nya 50. 12 kali 12 per 100 itu ditambah dengan P 50 kali 12 per 100 tambah 1 maka di sini adalah datanya 50 kali 12 itu 600 bagi 100 berarti 6 berarti P6 ya setengah dari P6 ditambah 6 tambah 1 ini kan berarti P7 maka di sini P50 itu sama dengan setengah dari P6 e, tambah P7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini data P yang ke-6 Data ke-6 maksud saya Ini data yang ke-7 Berarti sama-sama 75 nih nah, 75 tambah 75 Sama dengan 75 Oke, itu yang P50 Selanjutnya kita e, yang ditanyakan adalah P75 P75. P75 sama dengan setengah kali P. 75 kali 12. Ini 7 ya. Per 100. Tambah P. 75 kali 12 per 100 tambah 1. Seperti itu. Oke, sama dengan 75 kali 12 berapa itu? 750, 765 ya. Coba dihitung pakai kalkulatornya. 75 kali 12. Oh, 75 kali 12 itu 900 ya. 900 dibagi 100. Berarti 9. Nah, berarti di sini setengah dari P9 ditambah 10. P10 berarti ya. Karena kasih 9 tambah 10. Maka di sini P75 itu sama dengan setengah dari P9.

itu adalah persentil 50 dan persentil 75. Nah, coba Saudara perhatikan lagi sekarang di sini. Uh, persentil ya. 50-nya 75 juga. Berarti di sini ya yang bisa kita simpulkan bahwa untuk median median itu akan sama dengan kuartil kedua akan sama dengan Desil kelima akan sama dengan persentil 75. Ini dia. Oke, ini kesimpulannya. Kemudian selanjutnya, e, mungkin tadi saudara belum menghitung ya. Saya harapkan saudara hitung dulu k3. Kalau saudara sudah menghitung k3, maka akan e, kuartil ketiga itu akan diperoleh ya kesimpulan bahwa k3 itu akan sama dengan persentil 75. Nah, ini yang perlu diingat. Hitung dulu ya, karena tadi kan kita belum kita hitung tuh, saya cuma menghitung sampai kuartil kedua. Jadi saudara nanti hitung kuartil ketiganya berapa benar nggak sama dengan uh, persentil 75 hasilnya. Ya harusnya sama gitu. Ya, berarti Q3-nya itu harusnya itu kita dapatkan 86 juga. Ya, itu dia untuk data tunggal. Sekarang kita masuk ke data berkelompok. Kalau data berkelompok berarti datanya ada istilahnya itu uh, apa ya, pengelompokan berdasarkan interval tertentu. Nanti yang kita bahas adalah rata-rata, uh, median sama modus, kuartil, desil dan persentil. Oke, okay. Cikidat kita langsung pindah ke bagian berikutnya. Ya, kita langsung pindah ke Microsoft Word saja. <tuh> nah, ini dia untuk data kelompok. Rata-rata Rata-rata atau mean itu bisa dengan menggunakan uh, rumus x bar sama dengan ya sigma xi per sigma f di mana xi itu adalah data tengahnya atau nilai tengahnya, kemudian x itu adalah nilai tengahnya, i itu adalah data keberapanya, f itu adalah uh, frekuensinya, jumlah frekuensinya. Oke, okay. nah ini uh, sudah saya buatkan contohnya. Berikut tabel distribusi frekuensi kemampuan kimia 100 orang siswa. Oke, 100 orang siswa di mana di sini nilainya ini ada range-nya yaitu 45 sampai 50, 51 sampai 56, 57 sampai 62, 63 sampai 68, 69 sampai 74 ya. Nah, itu dia 75 sampai 80 dan seterusnya. Oke. Okay. Nah, eh, sekarang yang akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai bagian-bagian eh, dari tabel distribusi frekuensi dulu. Karena kalau Saudara tidak tahu, maka jadi bingung nanti ketika di dalam rumusnya, ya. Di dalam tabel distribusi frekuensi ini ada namanya ini adalah batas bawah. Jadi yang di sebelah kiri ini 45, 51, 75, 63, 69, 75, 81, 87 ini adalah batas bawah. Nah, ini yang di sebelah kanannya itu adalah batas atas. Nah, nanti ada namanya batas e, nyata itu, batas bawah itu nanti akan dikurangi dengan e, ada juga yang menyatakan sebagai batas bawah nyata itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sementara batas atas nyata itu adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, gitu, ya. Karena nanti akan berkaitan dengan rumus yang akan kita gunakan dalam meng, e, menghitung median, modus, desil, persentil nantinya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai rata-rata terlebih dahulu. Ya. Oke. Di sini uh, saudara akan menentukan rata-rata dan dengan rumus yang ini yang sudah saya uh, tuliskan. Uh, selanjutnya kita hitung bagaimana caranya. Yang pertama kita tentukan dulu titik tengahnya, nilai tengahnya. Karena kan ini x. Ya ini saya lupa buat buat apanya ya, buat apa namanya itu e, keterangannya, oke? Okay. ini kita buat saja keterangannya ya, keterangannya di mana x itu adalah titik tengah, oke, okay. nah gitu, oke okay, x itu adalah titik tengah, f itu adalah frekuensinya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Berarti yang harus kita hitung dulu adalah titik tengahnya, ya kan? Titik adalah uh, titik tengahnya. Bagaimana cara menghitung titik tengah? Cara menghitung titik tengah itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Berarti 45 ditambah 50 bagi 2. Saya tulis di sini ya. Maka di sini bisa kita tulis berarti x-nya itu sama dengan 45 ditambah 50 bagi 2. Berarti 45 tambah 50 berapa? 45 tambah 50, 95. 95 bagi 2? 95 bagi 2 berarti 47,5 ya. Ya, 47,5. 47,5. Maka di sini dapatlah 47,5 nih Selanjutnya yang kedua Berarti 51 bagi 56 Eh ditambah 56 bagi 2 Berarti ini dapatnya adalah 53,5 Nah perhatikan di sini Panjang kelas Kemarin saya sudah mengatakan Cara mudah untuk menentukan apa namanya Panjang kelas yaitu dengan Mengurangi batas bawah yang di bawahnya dengan batas bawah yang tepat di atasnya. Berarti 51 dikurangi 45 berapa? 51 kurangi 45 jadinya berapa itu? Dapatlah A, 6 ya. Dapatlah 6. Nah, maka ini sangat berguna sekali. Kita cukup menghitung nilai tengahnya sekali saja, yaitu 47,5. Selanjutnya kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Karena ini 6, coba lihat. 47,5 tambah 6 berapa? 53,5 kan? Nah, berarti 53,5 tambahin 6 berapa? 59,5. Paham disampai di sini? Ya. Nah, tinggal kita cari dua titik tengahnya satu saja. Selanjutnya kita tambah dengan panjang kelas. Nah, panjang kelas gimana Bu cara mengetahuinya kalau tabel distribusi frekuensinya sudah ada? Ya berarti tinggal dikurangi saja yang ini 51 kurangi 45. Oke, batas bawahnya itu yang kedua dikurangi dengan batas bawah yang pertama atau yang mana aja boleh. 87 dikurangi 81 juga boleh sama dengan 6 kan? Asal jangan lompat ya, dia tep, harus tepat di atasnya atau tepat di bawahnya. Yang di batas atas bisa juga Bu, bisa. 56 kurang 50 berarti 6. Selanjutnya nanti kalau sudah dapat nilai tengah, nilai tengah yang satu ya tinggal ditambahi dengan panjang kelasnya tambah 6, 6, 6, 6 dan seterusnya. Maka diperolehlah nilai tengah kita seperti berikut. Nah, itu sudah saya tuliskan ya. Oke, selanjutnya. <tuh> kita kan harus menentukan dulu uh, oh ini ketinggalan rumus saya ada sigma x i f i ya sigma x kali f ini rumusnya ketinggalan ini. x kali f hmm. sigma x dikali f biar sama dengan yang di tabel berarti saya ganti aja f kali dengan x sigma f kali x nah ini rumusnya ketinggalan ini lupa ini ngopi rumus dari yang uh, tunggal tadi, jadi ketinggalan, padahal ini data kelompok ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Berarti F kali X-nya berapa? Frekuensinya 4 dikali 47,5. 4 dikali 47,5, ayo pencet kalkulatornya. Berapakah itu hasilnya? Dikali 4 dikali 47,5, hasilnya adalah 190. Nah, ini sudah saya hitung semua, ya. Nah, hasilnya ini, biar cepat. Nanti saudara cek sendiri pakai kalkulatornya ya. Maka di sini 4 kali 53,5 sama dengan 214,8 nah, dan seterusnya ini. Dapatlah jumlah seluruhnya. Berarti kan inilah yang dikatakan sebagai sigma. Inilah, ini saya merahin ya. Inilah yang dikatakan sebagai sigma. Inilah yang dikatakan sebagai sigma. sigma dari F kali X. Ini dia. Nah, maka berapakah rata-rata kita? Rata-rata kita di sini berarti saya tulisnya di sini saja ya. Rata-rata sama dengan kan rumusnya tadi sigma F kali X per sigma F. Sigma F kali X-nya kan 6868, ya kan? Nah, maka dibagi dengan 100 bagi 100 nih sigma F nya ini Nih, Oke, ini kan F maka dapatnya bagi 100 berapa ya berarti 68,68 68. nah itu adalah rata-rata kita Oke. nah itu untuk rata-rata dengan menggunakan nah, rumusnya yang seperti ini nah selanjutnya bagaimana ada lagi cara penentuan rata-rata dengan coding cara penentuan rata-rata dengan coding nah ini dia rumusnya ya rata-rata atau X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FI CI per sigma FI. Di mana X0 itu adalah rata-rata sementara yang dapat dipilih dari sembarang titik tengah kelas interval. Sementara CI itu sama dengan XI dikurang X0 per P. Nah, contohnya masih sama sama yang tadi saja saya ambil. Di sini kita tentukan nilai tengahnya sudah, tadi tinggal sudah di Selanjutnya kita tentukan CI. Nah, di sini kita tentukan dulu e, istilahnya itu kita ambil kalau data di sini ya, kita rata-rata sementara yang dapat dipilih dari sembarang titik tengah kelas interval. Nah, di sini e, untuk contoh ini, untuk contoh ini saya ambil datanya itu ya x0-nya itu yang ini 71,5 titik tengahnya yang ini. Saya ambil datanya yang di tengah saja. Ini datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ambil yang ini ya. Saya untuk yang contoh ini saya mau mengambil X0 nya itu adalah 7. Ini saya tandai saja. Ini X0 nya yaitu 71,5. Ini X0 nya. Nih, ini X0. X0. Ya. Nah maka di sini kalau di X0 nya di sini maka CI nya berapa? CI nya tadi kan CI. CI nya tadi berarti di sini kan 71,5. Ini kan CI itu sama dengan XI, ya. Oh, di sini saja saya tulis kalau begitu ya. Berarti CI-nya itu CI. kita, nah, saya hapus dulu. Yang di bawah saya hapus dulu. Oke. Berarti di sini CI itu sama dengan XI-nya itu adalah 71,5 ini ya. Berarti x ke i nya berapa ya ini juga kan x ke i nya karena kan kita ngambil di sini x 0 nya di sini berarti x i nya juga di sini ya berarti di sini 71,5 dikurang dengan 71,5 yaitu x 0 nya juga di sini maka di sini dibagi dengan p p itu adalah panjang kelas panjang kelasnya tadi berapa kita a 6 maka di sini dapatlah 0 per 6. 0 per 6 itu kan sama dengan 0. Maka di sini CI-nya itu adalah dimulai dari titik 0. Nah, biasanya di mana tempat yang kita ambil sebagai X0-nya, maka disitulah yang CI-nya tetap menjadi 0. gitu. Nah, sehingga di sini ke atas itu adalah e, negatif, ke bawah adalah positif. Maka di sini di atas, karena kan ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil dari 0 ya berarti kan dia min 1. Lebih kecil dari min 1 ya min 2. Berarti min 3 min 4. Paham maksudnya? Di, yang lebih kecil dari 0 kan minus berarti. Ya dimulai dari minus 1. Maka di sini setelah 0. kan lebih besar nih. Datanya yang dari, besar, eh, dari kecil ke besar. Maka di sini adalah 1, 2, 3. Kita kode dia. Ya. Nah selanjutnya. Di sini kita kalilah eh, kita hitung FICI-nya. FICI-nya yaitu di sini berarti uh, FI ini 4 dikali dengan min 4. 4 dikali min 4 berapa? Minus 16. Ya kan? Minus 16. Maka di sini hasilnya adalah minus 16. Oke, okay, ini sudah saya hitung tadi. Nah, itu dia. Minus 16, minus 12, minus 16, minus 30, 0, 20, 4, 3, nah, uh, jumlahnya adalah minus 47. Maka di sini kita uh, hitunglah miannya nya Ini ini sebagai ya. Nah, ini sebagai sigma dari Oke, okay, ini sebagai apa tadi? Sigma dari FI CI. Nah, maka x-bar-nya atau rata-ratanya sama dengan x0-nya berapa tadi? x0-nya adalah 71,5 ditambah P nya 6 ini kita ambil rumus yang ini ya ini rumus ini P 6 berarti sigma X eh, nya adalah minus 47 per sigma dari FI nya berapa sigma FI nya adalah 100 kan 100 maka di sini hasilnya sama dengan 71,5 dikurang minus 47 per 100 kan berarti 0,47 ya 0,47 kali 6 ini berarti di sini 2,82 2 berarti sama dengan 68,68 ,68. nah sama hasilnya ya sama nah itu dia untuk cara penghitungan rata-rata dengan cara coding oke okay? oke okay, nah itulah dia dengan uh, menghitung rata-rata dengan sistem coding selanjutnya kita masuk pada median Median itu adalah nilai tengah tadi ya. Rumus untuk menghitung median ini seperti ini. MA median sama dengan BB ditambah P dikali setengah N kurang F per F besar di per F kecil. Nah, di sini median itu eh, BB itu adalah batas bawah kelas median. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nanti kita tentukan dulu di mana letak mediannya, kemudian kita tahu mana batas bawahnya, kemudian batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Selanjutnya ada panjang kelas p itu panjang kelas n itu banyak data f besar itu adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median kemudian f besar itu adalah f kecil adalah frekuensi kelas median nah, sekarang coba saudara perhatikan di sini ya coba uh, saudara perhatikan di sini letak median dulu letak median itu kita tentukan dengan rumus n per dua maka data kita kan tadi 100, berarti letak median kita adalah 100 per 2. Berarti letak median kita data ke 50. Nah, Bu, dari mana kita tahu data ke 50 ini? Sementara di frekuensi kan nggak ada nih 50. Maka kita harus tentukan dulu frekuensi kumulatif. Kalau kemarin kita ada frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka di sini yang kita pakai adalah yang kurang dari. Tapi di sini untuk frekuensi kumulatifnya, kita tidak pakai yang 0 yang pertamanya data 0 tidak ada, tetapi kita ambil data dia yang pertama, oke, bisa dipahami <tuh> frekuensi kumulatif yang pertamanya itu adalah 4 di sini, ya 4, jadi di sini frekuensi kumulatif kita adalah ya, frekuensi kumulatif kita adalah 4 oke, sebentar nah, ini frekuensi kumulatif kita adalah 4 ya 4 saya buat langsung saja. Frekuensi kumulatifnya adalah 4. Dari mana datang 4 ini? Ya, 4 itu datangnya dari jumlah dia yang pertama ini. Kan di sini frekuensinya 4, maka kita taruh 4 di sini. Selanjutnya kita tinggal tambah-tambah. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 30, 46, dan seterusnya. Sampai dapatlah 100. Jadi frekuensi kumulatifnya bukan pakai frekuensi kumulatif kurang dari, di mana di sini dimulai dari angka 0, bukan. Tapi dimulai dari frekuensinya sen diri. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita hitung. Kita lihat di sini, rumusnya median sama dengan BB ditambah P, setengah N kurang F. Nah, kita tentukan dulu satu persatu Kita tentukan dulu satu persatu BB-nya. Berarti BB. Di sini kan tadi kita dapat 50. 50 yang mana? Berarti di sini datanya. Bu, kenapa nggak di 46? Karena 46 itu kurang dari 40. Eh, kurang dari 50 maksud saya. Kurang dari 50. Dan di 77 itu sudah masuk data 50 di sini makanya di sini adalah letak mediannya. Letak median. Nah, kenapa letak median di sini? Karena tadi letak mediannya di frekuensi 50. Frekuensi 50 itu baru ada kan setelah 46. Setelah 46 itu yaitu di frekuensi kumulatif 70 tuh 77. Sehingga di sini letak mediannya itu yaitu di data 69 sampai 74. Ya, letak median itu di 69 sampai 74. Maka BB-nya di sini adalah batas bawahnya berapa? Ya, berarti 69 ini kan. 69 tadi dikurangi dengan 0,5. Maka dapatlah 68,5. Dapat 68,5, kemudian P-nya kita sudah tahu tadi cara menghitungnya. Dapatlah a 6. P-nya 6. Maka n-nya banyak datanya berapa? Banyak datanya adalah 100, ya kan? banyak datanya 100, n-nya 100. Kemudian f-nya, f besarnya itu adalah frek, jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Kelas median itu kan ini, 77. Berarti sebelumnya berapa? 46. Ini kan yang kelas sebelumnya. Nah, ini dia. 46. Maka selanjutnya f kecil, frekuensi kelas median. F kecilnya itu kan ini f kecil. Ini f kecil, maka frekuensi kelas mediannya yang mana ya ini? 31. Ini saya gini kan saja ya berarti sama dengan 31. Maka di sini jadinya median itu adalah, kita hitung mediannya, ME sama dengan BB-nya berapa? 68,5 ditambah P-nya itu 6 dikali setengah N-nya tadi kan 50 nih. Nih, udah 50. Langsung saja 50 ya, saya tulis ya. Paham ya, setengah N itu berarti 100 bagi setengah dari 100. Ya. Berarti 100 bagi 2, 50 dikurang F besarnya 46 per F kecilnya 31. Maka di sini kita hitung 68,5 ditambah 6. Kali berapa ini? 50 kurang 46 berapa? 4, 4 bagi 31. 4 per 31 itu berarti dia sekitar berapa ya? Coba dipencet dulu kalkulatornya. 4 bagi 31. 4 bagi 31 ya 4 bagi 31 itu sama dengan 0,129 0,129 nah, sama dengan berarti 68,5 ditambah berarti 6 dikali 0,169 itu berarti 0,774 0,774 0,774. Berarti di sini berapa mediannya? Mediannya adalah 69,27. Ya. <tuh> 69,27. Oke, itu dia mediannya. Bisa dipahami ya, nanti pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus berarti yang paling sering muncul. Nah, kalau yang paling sering muncul berarti di sini kita lihat lagi datanya. Yang paling banyak frekuensinya. Yang paling banyak frekuensinya ya di sama juga ini ternyata di sini letak median sama dengan letak modus yaitu di angka 31. Di sini, ini juga merupakan letak modus kebetulan sama ya. Modus. 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 Ah, sini juga letak modus. Maka di sini bisa kita hitung modusnya BB-nya sudah ada ya. BB sudah ada. Berarti kita ambil BB dari sini saja. Berarti langsung saja di sini kita cari B1. B1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus itu 77. Sebelumnya adalah 46. Berarti B1 itu sama dengan 77. 77 dikurang 46. 77 dikurang 46 berapa? 77 dikurang 46 berarti 31 ya, 31. Kemudian B2. B2 itu berarti dengan uh, selisihnya dengan sesudahnya berarti 77 97 dikurang dengan 77 kan gitu. Maka ini dapatnya adalah eh uh, ya 90 7 kan ini ya, 97 dikurang dengan 70 7. Maka di sini berarti hasilnya adalah 20. Ya. Paklah hasilnya 20. Maka di sini <coughs> di sini adalah Oh. Mohon maaf ya ini bukan uh, ininya. Ini adalah frekuensi uh, kelas modusnya. Frekuensi kelas selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya bukan Frekuensi uh, kumulatifnya, mohon maaf salah ini, ya. Jadi, bukan frekuensi kumulatif. Salah saya nih, uh, gag gagal fokus ya. B1 itu sama dengan, ingat di sini, frekuensi bukan frekuensi kumulatif. Berarti, frekuensi kelasnya itu, berarti B1-nya adalah 31 dikurang 30 kan gitu, sama dengan 1, maka B2-nya sama dengan 31 dikurang dengan 20. Nah, karena kan ini dengan frekuensi sesudahnya frekuensi kelas modus. Ya. Mohon maaf sebelumnya jadi e, B-nya itu adalah untuk frekuensi bukan frekuensi kumulatif. Sehingga ini modusnya bisa kita hitung, maka modusnya BB-nya berapa? Nih, nih. BB-nya berarti sama dengan ini tadi ya. 68, 68,5 ditambah P nya 6 dikali B1 nya itu adalah 1 per 1 ditambah ini 31 kurang 20 berapa? Dapatlah 11 ya. 11. Maka di sini 11 kan ya? Oke. 11. Maka di sini jadinya sama dengan 68,5 ditambah 6 kali 1 per 12. Berarti 6 per 12 ya. Langsung aja 1 per 12 kan kali 6, 6 per 12. Maka di sini dapatnya 68,5 ditambah itu kan 6 per 12 sama dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 69. Jadi modusnya adalah 69. Oke. Itu dia. Kemudian lanjut kuartil. Kuartil di sini tentukan K1, K2, dan K3 dari data ini. Kuartil, untuk menentukan kuartil di sini, ya, coba diperhatikan kita tahu dulu letak kuartil sama seperti tadi kita harus tahu dulu di mana letak eh, median di mana letak eh, modusnya nah sekarang kuartil itu untuk menentukan letaknya kita cari dulu KI itu di mana eh, KI-nya itu sama dengan i eh, n/4 itu adalah letak kuartilnya maka di sini ya ini rumus penentuan kuartilnya maka di sini kita cari dulu, ini kan tentukan K1, K2, dan K3. Jadi saya hanya mencari K2 saja ya, K2 saja. Jadi selanjutnya nanti saudara uh, silahkan menghitung sendiri uh, K1 dan K3-nya. Saya tentukan K2 saja. Di sini kita akan bahas K2, ya. Berarti kita cari dulu letak K2, kan gitu? Letak K2. Letak K2 itu berarti sama dengan... K2 itu berarti 2 kali N-nya 100, ya, ini, ini dengan rumus ini, ya, per 4, per 4. Berarti 200 bagi 4 berapa? 50. Sama seperti tadi, ya, berarti di angka 50. 50 itu letaknya di frekuensi kumulatif yang ini, kan, berarti ini juga merupakan letak K2. Di sinilah terletak K2, oke? Okay. Sudah, nah, maka di sini kita tentukan BB-nya. BB batas bawah kelas kuartil sama seperti tadi, BB-nya bb, BB -nya berarti 69 dikurang 0,5, berarti sama dengan 68,5. Maka di sini e, p-nya berapa? P-nya tadi kita sudah tahu 6, banyak datanya 100. Kemudian frekuensi besarnya itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas kuartil ke i-nya, yaitu f-nya itu adalah. Uh, frekuensi kumulatifnya ya, nah berarti frekuensi kumulatifnya yang kelas sebelumnya itu berapa? Berarti 46 uh, 6, ya, jadi sini 46 f besarnya. F besar itu yang kumulatif ya, nah, kemudian f kecil itu adalah frekuensinya, berarti frekuensinya saja itu adalah 31. Nah, maka sini k2 itu sama dengan... K2 sama dengan BB, ini dengan rumus ini, ya rumus ini. BB-nya berapa? 68,5 ditambah 6 kali I per 4 N itu kan ini berarti kan, uh, sama dengan ini ya. I per 4 N itu berarti sama dengan ini, maka 50. 50 di sini dikurang dengan F besarnya adalah 46, ya 46 per 31 nah maka hasilnya di sini 68,5 ditambah eh, 50 kurang 46 kan berarti 4 per 31 4 per 31 ya nah ini sama seperti tadi ini langsung saja ya 0,774 dapatlah hasilnya 69,27 nah ini adalah k2 Nah, K2 berarti kan 69,27 sama dengan yang di atas tadi. Sama dengan median dia, yaitu 69,27. Oke, itu dia untuk uh, kuartil. Selanjutnya untuk kuartil 2 dan 3 silakan kerjakan sendiri ya. Oke, kita masuk ke desil. Desil di sini uh, ini rumusnya sama seperti kuartil, kuartil tadi hanya saja pernya per 10. Maka di sini yang ditentukan adalah D8 dari data ini. Maka D8 kita tentukan dulu letak D8. Letak D8 itu eh, D8 itu sama dengan 8 kali N-nya 100, ya kan? Ini ya, pakai rumus ini. Oh, ya, per 10. 8 per kali 100 atau 400 bagi 10 berarti 8 Carilah di sini, berarti frekuensi kumulatif yang 80. Kalau 77 kan berarti belum sampai 80, maka di sinilah letak dari D. Di sini letak dari D8. Maka di sini kita akan bisa tentukan BB-nya. BB-nya berarti 75 ini kan? 75. Dikurang dengan 0,5, maka di sini dapatlah 74,5. Oke, nah selanjutnya P-nya, P-nya masih sama, 6 berarti n nya juga masih sama itu 100 maka frekuensi kumulatifnya itu sekelas sebelumnya adalah 77 ini kemudian f kecilnya adalah kelas dia sendiri yaitu 20 maka di sini D8 itu akan sama dengan BB nya adalah 74,5 ditambah P nya adalah 6 dikali I per 10 N itu kan letaknya tadi. Letaknya tadi adalah di 80 dikurang F besarnya adalah 77 per frekuensi kecilnya adalah 20 sama dengan berapa? 74,5 ditambah 6 80 kurang 7, 3 3 per 20 berapa? yuk, dicari, dihitung sendiri pakai kalkulatornya berarti 80 eh, 3 dibagi dengan 20 3 bagi 20 itu sama dengan 0,15 0,15 Berarti di sini 74,5 Ditambah 6 dikali dengan 0,15 Berarti 0,9 Maka 0,9 ditambah dengan 74,5 Hasilnya adalah 75,4 Oke, itu ya Bisa dipahami semuanya? Nah, ini adalah untuk desil ke-8 saya diperhatikan ya, e, nilainya itu adalah untuk e, desil ke 8. Selanjutnya, persentil. <coughs> persentil yang terakhir, ya, yang terakhir, ini persentil itu sama rumusnya tadi, hanya pernya saja, yaitu per 100. Maka di sini langsung saja persentil 75. Persentil 75 itu kita tentukan dulu letaknya. Letak P75 itu berarti sama dengan sini ya, saya buat di sini. 75 kali 100, ini akan 100 tuh, per 100, kan gitu, nah, 100 coret saja, berarti 75, maka letak P75 itu, ada di 75, berarti di sini kan letaknya, hmm, ini adalah letak, P75, maka, kita tentukan lagi, BB-nya berapa, maka BB-nya, itu sama dengan, BB, BB-nya sama dengan, 69, 69 dikurang 0,5 berarti 68,5. Selanjutnya P-nya masih sama 6, kemudian N-nya juga masih sama 100, berarti F besarnya adalah 70. Ah, uh, yang sebelum ya, sebelumnya berarti 46, berarti 46 di sini 46. Ini. Maka F kecilnya itu adalah 31. Oke. Okay. <tuh> Maka di sini Uh, P75 itu akan sama dengan 68,5 ditambah 6 dikali ya, 6 dikali itu I per 100 I per 100 nya tadi 75 ya 75 I per 100 N itu berarti 75 dikurang 46 per 31 maka ini hasilnya 68,5 ditambah 6 dikali dengan 75 dikurangi 46 berapa? 75 dikurangi 46 itu hasilnya adalah 29 ya. Berarti 29 tadi kita bagi dengan 31. Langsung pencegah kalkulatornya saja. 29 bagi 31 sama dengan 0,935. Ini adalah 0,935. Maka di sini 68,5 ditambah dengan uh, 6 0,935 tadi kita kali dengan 6. Maka hasilnya 5,61. 5,6129. Maka hasilnya ini berapa? Hasilnya 74,11. Nah, itu dia. Oke, ini adalah untuk persentil 75. Inilah dia penjelasan saya mengenai ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Nah, yang tadi adalah ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Minggu depan kita akan masuk kepada ukuran penyebaran atau variabilitas. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan kelima ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.